Oke, inilah batang lagi kawan-kawan. Kita tengok. Nak tengok Amin nak tengok Ini masuk air ni. Masuk air. Dalam tak? Dalam tak? Tak dalam So air dia jenis yang bersih. So disebut sebagai batang air. Dekat negeri Minang ni sebagai batang air. So kita tengok dalam ni dia ada ikan. Ada ikan Pin sini. Banyak sekali. Banyak sekali ikan dia. So boleh tengok ikan dia, tapi kita kena cari yang tempat yang dalam sikit. Di sinilah kita akan mandi. Kalau nak subscribe. Macam mana Abik? Subscribe dulu. Orang nak tahu sejarah sungai ni, batang air ni, orang subscribe dan like channel ini. Apa? Ada ikan. Masih ada ikan. So ikan ni pun punya sejarah kawan. Kalau nak tahu, subscribe Bak kata David tadi, subscribe. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang telah saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan yang telah pun mengundi ketika mana saya pernah bertanya di Instagram dan di Facebook saya, siapa nak tahu tentang sejarah sungai di belakang saya ni. Okey, batang air kawan-kawan, batang air. Dan tempat ni penuh dengan sejarah. Ada sejarahnya tersendiri. Kalau anda nak tahu, saya jawab soalan yang kat bawah ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah sungai ataupun masyarakat Minangkabau di daerah Pariaman menyebutnya sebagai batang air. Batang air. Jadi sungai ni mempunyai sejarahnya tersendiri. Okay, assalamualaikum semua. Hari ini saya sedang berada di Stor Songkok. Jadi kepada sahabat-sahabat yang inginkan songkok raya, boleh dapatkan dengan saya di nombor di bawah. Hari ini apa yang ingin saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan sejarah ni. Okay, sejarah sungai batang air ni, atau mudah untuk kita faham di Malaysia, iaitu sungai lah. Okay, jadi sungai ni mempunyai sejarah ataupun perjanjian daripada kalangan masyarakat setempat dengan cerdik pandai ketika dulu lagi. Iaitu cerdik pandai dulu, yang mana batang air ni dia mempunyai ikan. Ikan yang sangat besar-besar dan boleh dimakan dan boleh dimasak. Jadi para alim dan ulama dulu membuat perjanjian kepada masyarakat yang mana tak ada seorang pun yang boleh ambil ikan di sini, melainkan melainkan mereka ditetapkan satu hari. Contohnya bulan 7. 70 years later. Bulan 7 baru boleh ambil contoh. Bulan 8 baru ambil. Apa maksudnya? Yang mana tak ada sebahagian masyarakat boleh ambil sesuka hati saja. Yang mana harta ataupun ikan di sini milik bersama masyarakat. Jadi apa yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada sejarahnya yang mana sebahagian dululah, dulu masyarakat ketika dulu mereka mengambil dengan sengaja, dan ikan tu tak dapat ditangkap. Macam mana sekalipun, guna jaring ke jala ke, memang takkan ditangkap kerana telah mempunyai perjanjian dengan para alim dan cerdik pandai ketika dulu lagi. Jadi kalau kita mengetahui itulah janji, bila dibuat maka ia pasti berlaku.
Jadi apa boleh kita tetapkan yang mana jangan, apa hikmah yang boleh kita ambil, jangan pernah kita mungkir janji, kerana orang mungkir janji ini adalah orang yang munafik. Jadi pada bulan-bulan tertentu sahaja boleh mengambil ikan di sini. Jadi inilah kekayaan hasil bumi Minangkabau, yang mana nak mandi pun percuma, kawan-kawan. Okay? Saya mandi, kalau balik saya akan mandi di sini. Dan bilik air ada di kampung, di rumah nenek ada, tapi saya lebih suka mandi dekat sini. Okey, yalah, kita jarang-jarang balik. Jadi inilah tempat mandi di Pariaman Minangkabau. Jadi air pun jernih, bersih. Itulah serba sedikit sejarah yang ada di batang air ni atau sungai ni. Jadi kita akan pergi pada video yang lebih menarik, yang kita akan kupas sejarah-sejarah yang lebih memberi nilai tambah dalam kehidupan kita, yang boleh kita ikuti mengikut syarak. Jadi itu sahaja, tuan-tuan dan puan. Saya nak mandi, saya dah tak sabar lagi nak mandi. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.